nepis pantai. Angin yuk gemulai, daun yuk nan melambai. Kampung nelayan ku termai, sampan menghias pantainya. Layar pun terkembang, laut tenang tak gelombang. Nelayan hatinya girang, suasana riang-riang. Kampungku aman merdeka. Kampung nelayanku termai, sampan menghias pantainya. Layar pun terkembang, laut tenang tak gelombang. Nelayan hatinya girang, sana riang-riang. Kampungku aman merdeka. Abang Sudin. Jam berapa? Saya pakai satu, tuan pakai satu, dua, amit satu, tiga, empat, lima, jam di dinding satu, enam. Bukan berapa banyak jam yang aku maksudkan. Pukul berapa kau datang bekerja? Oh, pukul berapa ya? Pukul berapa? Hah? Mana jarumnya? Terlupa patang, Cik. Potong gaji kau Rp2 karena kau lambat datang kerja. Sudin, mari sini. Nah, ambil Rp2. Tadi tuan manajer bilang kau potong Rp2. Potong, tetap potong. Ya? Pasang jarum jam. Adin, kenapa kau datang lambat hari ini? Saya antar mak ke stesen, Cik Kemat. Iya, Kak. Cik Kemat, kalau macam ada kerja jam malam, Kak, tuan panggil saya. Kau nak kahwin, Adin? Iyalah. Baiklah, aku akan tolong kau. Musik-musik? Musik-musik lah. Halo, ayo. Oh, Ramli. Ya, aku dah hantar mak aku ke stesen kereta api tadi. Hello, kau ni asyik kemat. Dair saja. Nanti kau tahu dan tuan rumah baru kau tahu. Sudin. Kalaulah tuan rumah tu gila dekat aku, aku tak merayap macam inilah cari matai lain. Tu rumah tu ada matai tau. Dia kata apa tau? Kalau lah dia kahwin dengan pemuda itu, kita semua boleh tinggal di rumah dia ni dengan tak payah bayar sewa. Aku suruh dia kahwin lekas-lekas lah. Ya. Bye-bye. Sekolah doa. Sama kawan di office. Mata abang tuh udah sakit. Lebih baik pergi jumpa dokter. Merapi. Hai, Cinena. Mana kau? Tidak.
satu lah. Kena tipu lagi. Kita jujur, tak mau cakap banyak. Kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Sekarang Mak pilih, satu antara dua. Mak suka Perani beginikah? Atau suka Perani menjualkan kehormatan Peranikah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Saya sedang mencuci pinggan mangkuk. Safia, Pak keluar sekejap ya. Baik, Pak. Kau boleh masuk sekarang. Khalid, mulai hari ini, hutang aku habis ya? Ya, mulai hari ini kau tak ada hutang lagi padaku.